guys, selamat siang semuanya. Ketemu lagi di vlog ketiga gue. Ini dia vlog yang review hasil shoot DJI Osmo Mobile. Gue menggunakan handphone Samsung A5 2017 edisi terbaru, Black Edition. Gue balik kantor sembari nge-review hasil shooterannya DJI Osmo Mobile. Ceritanya ngetes DJI Osmo Mobile. Karena waktu di Bali, trip gue di Bali, gue menggunakan DJI Osmo 4K Gen Fuse X3. Ini mumpung gue sambil balik kantor menuju rumah, gue shoot-shoot dikit deh tentang hasilnya DJI Osmo Mobile. Oke guys, nikmatin aja ya. Itu tadi guys, sedikit sharing hasil dari DJI Osmo Mobile yang gua combine dengan gadget Samsung A5 2017 Black Edition, dan semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang pengen beli DJI Osmo Mobile bisa tahu hasilnya seperti apa, betapa stabilnya dia, dan gua gabungin sama hasil timelapse yang sengaja gue ambil di icon-icon kota Palangkaraya sembari gue balik ke rumah, balik dari kantor. Dan itu tadi bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman semua yang pengen beli atau pengen memiliki DJI Osmo Mobile ataupun DJI Osmo 4K Gen Fuse. Jadi terserah teman-teman semua pilih yang mana. Intinya DJI Osmo Mobile hasilnya tergantung gadget yang lo punya. Minimal
iPhone atau Samsung. Spek yang tertinggi atau enggak, DJI Osmo 4K Gen Fuse X3 yang agaknya yang harganya sedikit lebih di atas DJI Osmo Mobile. Thank you guys. Sampai ketemu di next vlog gua berikutnya. Terima kasih. God bless you. Bye bye.